Halo guys, saya ingin membuat robot titanium. Ya, inilah dia. Kembali lagi menunjukkan kemampuannya Arjuna Joko Satrio. Dia seorang anak berbakat. Saat ini masih duduk di kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 1 Pesawaran. Nah, saat ini dia duduk di kelas 1 Ar-Rahman. Nah, di sini dia kembali menunjukkan kemampuannya bagaimana cara memainkan, menyusun robot-robot yang ada di atas meja ini menjadi sebuah mainan yang menarik. Waktu itu, minggu-minggu yang lalu, video ini juga membuat sebuah dinosaurus, masih menggunakan Lego juga. Saat ini dia ingin membuat sebuah robot, yang menurut dia namanya robot titanium. Nah, kita saksikan bersama seperti apakah robot titanium versi Arjuna. Ya, perlahan-lahan saja sesuai idenya. Badan dan kaki sudah terbentuk. Mungkin adik-adik di rumah yang ingin melihat, yang melihat video ini, ingin menirukannya, bisa memulainya sedikit demi sedikit. Bisa jadikan sebagai tutorial. Tangan, mulai terbentuk tangannya. Ya. Ya, sedikit lagi. Masih ada beberapa Lego di meja. Anaknya periang. Serius. Nah, kita lihat lagi terus, perhatikan terus ya. Ini masih ada beberapa, ayo, semangat. Buat apa lagi ini? Oh, itu senjatanya mungkin ya. Senjatanya sudah berdiri di tangan sebelah kanan. Kemudian, berangkai apa dia ini? Seperti bintang atau cakra ini? Oh, ini apa? Buat perisai ya. Nah, ini pedangnya dan sebuah perisai. Jadi pedang ada di sebelah tangan kanan menurut dia dan perisai ada di sebelah tangan kiri. Ya, pelan-pelan saja. Perlahan, pelan. Masih ada waktu banyak untuk menguatkan kaki-kakinya sehingga ketika dipegang atau dimiring-miringkan robotnya tidak mudah lepas karena sudah terkunci. Iya, tinggal finishing. Buat kepala. Itu. Kakinya mungkin kurang tinggi ya. Jadi tambah.
Aduh, ternyata jatuh. Tapi dia tidak gugup. Walaupun jatuh, tetap akan dibuat lagi. Nah, demikianlah pemirsa di rumah. Ini Tobot ciptaan dari Arjuna Joko Satrio yang disebut dengan robot Titanium versi 2021. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.